Selamat pagi teman-teman subscriber Bus Official. Terima kasih teman-teman subscriber official masih stay di channel ini. Untuk pagi hari ini ya, untuk jurusan Jakarta Pemulih Palembang Bekasi Pulau Gebang Kampung Rambutan Kalideres sudah diberangkatkan untuk unit Arya Prima dari terminal Kampung Rambutan. Teman-teman disambut lagi PO ANS dengan jurusan Bukit Tinggi, Bukit Tinggi Padang ya teman-teman. Untuk ANS dia menggunakan Mercy, sasis Mercy dengan karoserinya Morodari teman-teman. Nah, di sini tampak agen sedang ngurus ininya, barang-barang. Dan untuk PO MPM jurusan Jakarta Padang diberangkatkan teman-teman dengan menggunakan karoseri SR di 2 frame. Untuk sasis Mercedes-Benz ya, berangkatkan. Kita lanjut lagi untuk yang PONS keberangkatan yang Royal Eksekutif diberangkatkan teman-teman menggunakan sasis Mercy pada pagi hari ini. Coba kita tengok lagi, penumpangnya masih banyak teman-teman yang belum masuk dan masih menunggu unit yang belum datang di terminal Kampung Rambutan. Kru PONS sedang sibuk menaikkan barang-barang, sedang sibuk, dan penumpang pun juga lagi rame teman-teman ya. Di belakang ada Putra Pelangi teman-teman. Kayaknya segera diberangkatkan Putra Pelangi. Oh iya, jalan teman-teman Putra Pelangi. Putra Pelangi jalan. Untuk Putra Pelangi sendiri ini bertujuan Padang juga teman-teman. Bertujuan Padang. Mercy 1626. Tujuannya Medan Jakarta. Oh, Medan teman-teman, bukan Padang. Salah saya. Putra Pelangi. Tinggal satu unit. Sepertinya saya udah telat nih teman-teman. Udah banyak PO bus Sumatera yang masuk di terminal ini. Kita tunggu PO yang lainnya seperti NPM, MPM, Bumarang. Masuk lagi nih teman-teman, PO Latra Jaya dengan tujuan Kota Agung Lahat Jakarta, Kalideres Kampung Rambutan Bekasi. Fasilitasnya toilet, seat kursinya dua-dua.
POANS. Punya julukan Turismo. Wah, eksekutif kelas ya teman-temannya ya, untuk kelasnya ya. Menggunakan sasis Mercy 1526. Menggunakan karoseri Morodadi. Dengan tujuan Padang Bukit Tinggi. Dengan julukan Turismo. Mantap. Untuk Pewanes. Kita akan coba melihat mendekat teman-teman. Nanti kalau udah sepi, coba saya mau izin review masuk ke dalam unit. Oh, ini Imam Bonjol teman-teman. Imam Bonjol. Kayaknya sih ini perpalan yang kemarin sore baru datang teman-teman. Untuk Lantra Jaya langsung berangkat ya teman-teman ya. Menaikkan 2 penumpang teman-teman. Untuk Imam Bonjol sepertinya sih perpalan kemarin ya. Soalnya kemarin sore itu untuk unit ini baru nyampe dari sana Bukit Tinggi sama Padang teman-teman. Mungkin ini pemberangkatan pagi menuju ke Pulau Sumatera, ke kota Bukit Tinggi dan Padang teman-teman. Parkir dulu teman-teman, biar nanti yang lainnya kedapetan parkiran. Ranau Indah teman-teman mulai masuk di terminal Kampung Rambutan. Ranau Indah ini menggunakan karoseri Adi Putro ya teman-teman. Dengan tujuan Serang Tangerang, Jakarta Bekasi, Patas AC, Ranau Muara Dua Lampung. Ranau, Kota Ranau, Muara sama Dua Lampung ya teman-teman ya. Kelasnya sendiri eksekutif kelas ini teman-teman. Nomor lambungnya 45 untuk Ranau Indah ini. Kita coba mendekat teman-teman. Dengan saya ingatkan lagi tujuannya, kalau di Jabodetabek dia Kalideres, Kampung Rambutan, Pulau Gebang. Kalau untuk di Pulau Sumatera sendiri Ranau, Kota Ranau, Muara 2, Jakarta Bekasi teman-teman ya. Untuk PT-nya PT Sumbara Multi Akta. Mantap teman-teman. Ada beberapa penumpang mungkin turun atau akan dioper, saya kurang begitu paham nih teman-teman. Ranau Indah teman-teman, setelah kosong penumpang langsung diberangkatkan. Untuk perpalnya saya kurang tahu ini.
Masuk lagi teman-teman, PWNS dengan jurusan Padang Jakarta Bandung. Ini untuk unit bus yang ke 4 ya teman-teman, yang saya lihat ya untuk pagi ini ya. Untuk kelasnya masih sama, Royal Executive Class teman-teman. Menggunakan sasis Mercy 1626 ya teman-teman. Posisi mobil sedang parkir dulu. Menggunakan karoseri Morodadi Prima. Wah, ini unit terbarunya dari PO ANS ya teman-teman. Sudah ada 3 terparkir PO ANS. Yang satu sudah berangkat. Berangkat teman-teman untuk yang jurusan Bukit Tinggi dan juga Padang. Semoga selamat sampai tujuan. LBJ transport teman-teman mulai masuk. Wah. Berhenti sejenak karena PO ANS muter haluan parkirnya agar LBJ bisa ikutan parkir. Kelasnya Royal Class ya teman-teman ya. Untuk LBJ transport ini menggunakan sasis Mercy 1626. Dan menggunakan karo nomor lambungnya 03 ya teman-teman. Menggunakan karo serinya sih Adiputra ini. Kelihatan banget. Jetbus 3 ini jurusan dengan tujuan Jakarta Pariaman. Jakarta Pariaman teman-teman. Untuk unit NPM masuk ya teman-teman. NPM. Baik. Menggunakan karoserinya SR HD2 frame miliknya Laksana. Dengan ciri khas liverinya. Ganteng ya teman-teman ya. Kaca depan dikasih tameng ini teman-teman. Oh, dia parkirnya di depan sini. Dengan tujuan Padang, Bukit Tinggi, sama P Kubun. Saya kurang paham nih kota apa itu teman-teman untuk P Kubun ini. Saya sendiri kurang paham. Untuk P Kubun ini saya kurang paham teman-teman. Kita coba lihat dari dekat ya teman. Pedagang mulai masuk untuk menjajakan jajanannya.
kita kedatangan lagi teman-teman Gumarang Jaya. Gumarang Jaya ini menggunakan karoseri masih tetap laksana, kelihatan banget dari depan juga. SR HD 2 frame ya teman-teman. Kayaknya sepertinya unit baru ini teman-teman, soalnya bantalnya masih diplastikin. Untuk Gumarang Jaya ini bertujuan LB Basung Jakarta Bandung. Terus untuk Pulau Sumateranya Pariaman, Bukit Tinggi sama Padang teman-teman. Mantap. Punya julukan Lura Kembar. Putra Kembar apa Lura Kembar? Coba saya mendekat teman-teman. Julukannya. Oh, Putra teman-teman, julukannya Putra. Julukannya Putra Kembar. Putra Kembar. Mantap Lura Agung ini. Seksi banget ya, teman-teman. Untuk lo ragu sini sendiri. Keren. Sepertinya unit terbaru nih dari lo ragu. Lempangnya sepertinya sepi, coba saya izin ini untuk meliput dalamnya. Pak, boleh ke dalam masuk? Terima kasih ya Pak. Saya mau coba meliput ke dalam. Isi ya Pak. Saya mau coba isi ke dalam untuk interiornya teman-teman. Ini interiornya Hino, menggunakan sasis ini ya teman-teman, dari Legacy, ciri khasnya. Jadi di sini tersedia selimut, bantal. Untuk kursinya di sini totalnya 34 katanya teman-teman. Kursinya sendiri. Nah, kita lihat toiletnya teman-teman. Kita lihat. Wow. Amazing teman-teman. Toiletnya bersih banget, wangi. Mantap. Mantap. Kita tutup kembali. Jadi ada tiga di belakang. Jadi di sini ada bus untuk fasilitasnya teman-teman. Oh, lumayan lega teman-teman. Lumayan lega. Untuk geset yang tengah ya teman-teman, lumayan lega sih. Untuk kelas. Nih, untuk bagasinya kita coba lihat. Bagasinya cukup lumayan teman-teman. Bagus. Untuk yang depan sendiri, untuk yang depan sini teman-teman, masih agak sempit sih, cuman pandangan luas teman-teman, enak. Oke. Pak, terima kasih. Ya, ya, ya. Buat hadir lagi teman-teman untuk PO MPM ya. Mulai masuk di terminal Kampung Rambutan ini. Untuk satu ini biasa dia jadi artis juga teman-teman di Kota Padang nih. Untuk unit satu ini menggunakan karoserinya laksana teman-teman, SR HD 2 frame Legacy ya. Tuh, ganteng banget teman-teman. Untuk penumpang sendiri penuh. Untuk dia menggunakan sasis Hino. Hino berapa tipenya ya? Ini ya. ORK, Hino RK teman-teman. Untuk tujuannya ini Padang, Bukit Tinggi dan Pekumbu. Saya kurang tahu tuh Pekumbu tuh, Om. Untuk LBJ Transport mulai dijalankan.
keluar dari terminal Kampung Rambutan. Biji transport, teman-teman. Ganteng ya teman-teman ya. Dia ada boneka-bonekanya. Mulai banyak penumpang yang datang nih, mau masukkan barangnya ke bagasi. Bus ini terkenal juga teman-teman ya. Di Pulau Sumatera dengan tanda di sini banyak stiker dari bis-bis Busmania, Lensa Ilham, Tendo, Busmania Kota Padang. Oh ini dia kayaknya main busik nih teman-teman. Busmania Sumbar, Biser Kota Budaya. Nah, yang teman ini dari stiker dari Busmania Kota sana. Transport Express teman-teman. Jaya. Ini kota. Single glass teman-teman ini ya. PT Transport Jaya Express. Mantap. Dia menggunakan sasis Mercy 1626. Wah, ini bus legend juga. Bus legend. Dia single glass dengan tujuan Jakarta, Padang, LB Basung lagi teman-teman. Kita lihat untuk unit ANS mulai jalan ya teman-teman ya. Mantap ini. Di sini dia juga legend juga teman-teman di jalurnya. Wah, stiker YouTube Pesona Jalan Official. Terus Ridwan Nurman. Oh, Mas Ridwan ini juga pernah ngetrip naik mobil ini nih. Bang Ben Official. Wah, Bang Ben. Stikernya banyak, teman-teman. Nomor lambungnya 38 ya, teman-teman ya, untuk unit ini ya. Ini sih bis legend ini, teman-teman, di jalurnya. Wah, ini kenapa nih bisa kebuka gini nih? Bak mesinnya. Jalannya teman-teman ya untuk jurusan Padang, Jakarta, Bandung. PWNS menaikkan penumpang 7 orang. PO Transport Express Jaya teman-teman. Jalan nih. Single glass. Mantap. Langsung diberangkatkan. Banyak juga teman-teman penumpangnya. Mbahnya Mercy teman-teman. Ya itu jam tayangnya kali ya. MPM PT Mutia Putri Mulia diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan teman-teman.
kedatangan lagi teman-teman ANS dengan jurusan Padang Bukit Tinggi. Woi, luxury bus kali ini teman-teman. Masih seperti biasa menggunakan karoserinya Moro Dadi. Sasisnya menggunakan Mercy, Mercedes-Benz 1626. Nomor lambungnya 21 ya teman-teman. Padang, Jakarta, Bandung. Punya julukan Turismo. Sinar Dempo teman-teman. Mulai masuk di Terminal Rambutan dengan jurusan Pagalaram Jakarta Jogja. Ali Deres, Kampung Rambutan Bekasi ya. Gumarang Jaya teman-teman dijalankan. PONS mulai diberangkatkan dengan tujuan Padang Bukit Tinggi. Ah.